Liga sudah mau mulai, Real Madrid malah kena badai cedera. Real Madrid dihantam badai cedera jelang kick-off La Liga 2021 atau 2022 akhir pekan ini. Terakhir giliran Federico Valverde yang berpeluang absen di laga pembuka. Madrid musim lalu gagal bersaing dengan Atletico Madrid di pekan terakhir Liga, sehingga harus puas jadi runner-up. Madrid untuk pertama kalinya sejak musim 2009 atau 2010 hampa gelar. Hal ini jelas tidak boleh terulang lagi musim ini karena persaingan dengan Barcelona dan Atletico selaku juara bertahan akan tetap sengit. Persoalannya adalah Madrid lagi-lagi tidak bisa mendatangkan pemain top, karena persoalan keuangan. Dana Madrid terkuras habis untuk renovasi Santiago Bernabeu dan terdampak pandemi virus corona. Alhasil, Madrid harus melepas sejumlah pemain intinya seperti Raphael Varane dan Sergio Ramos. Real Madrid baru menggaet David Alaba dengan cuma-cuma dan memperpanjang kontrak beberapa pemain senior. Persoalan untuk pelatih baru Carlo Ancelotti adalah performa Madrid semasa pramusim terbilang buruk. Dari 4 pertandingan uji coba, Madrid cuma menang sekali dengan skor 3-1, itu pun atas tim sekelas Fuenlabrada. Setelah itu, Madrid berimbang 1-1 kontra Rayo Vallecano, kalah 1-2 dari Rangers, dan imbang 0-0 kontra AC Milan. Ini tentu bukan modal bagus menghadapi partai pembuka La Liga kontra Alaves Sabtu tanggal 14 Agustus di Mendizorrotza. Ditambah fakta bahwa Madrid harus melakoni 3 partai pertamanya di kandang lawan. Ujian lain adalah kondisi para pemain memang tidak fit dan banyak yang dihantam cedera. Celakanya, mereka adalah andalan di lini tengah. Setelah Toni Kroos dipastikan absen di awal musim karena cedera pangkal paha, kini giliran Federico Valverde. Valverde yang harus membela timnas Uruguay di Copa America mengalami cedera otot, sehingga mungkin absen saat melawat ke kandang Alaves. Real Madrid juga belum bisa memainkan Marco Asensio, Jesus Vallejo, dan Dani Ceballos yang baru pulang dari Olimpiade Tokyo 2020. Ada kemungkinan lini tengah diisi Luka Modric, Casemiro, dan Martin Odegaard pada pekan pertama La Liga. Valverde musim lalu tampil 33 kali di seluruh kompetisi dengan torehan 3 gol. Konspirasi di Barcelona, ada andil Real Madrid di balik kepergian Lionel Messi. Barcelona telah mengumumkan alasan di balik perpisahan dengan sang bintang, Lionel Messi. Namun beberapa dugaan liar masih bertebaran di tengah-tengah publik sampai saat ini. Beberapa hari yang lalu, Barcelona memberikan kejutan besar kepada publik dengan menyatakan bahwa Lionel Messi takkan diikat kontrak baru. Artinya, sang bintang bisa berlabuh di klub lain pada musim panas ini. Dikatakan kejutan besar karena, jauh sebelumnya, Barcelona selalu melontarkan keyakinan bisa memberikan kontrak baru kepada Messi. Bahkan di tengah-tengah himpitan ekonomi yang dialami sekarang ini. Dalam pernyataannya, Barcelona mengumumkan bahwa Messi takkan diikat dengan kontrak baru disebabkan oleh regulasi La Liga. Di mana mereka akan melampaui salary cap jika nekat merekrut kembali Messi pada musim panas ini. Tidak semua orang percaya dengan pernyataan Barcelona, termasuk Joan Laporta selaku mantan anggota Komisi Espai Barca. Ia percaya bahwa ada andil Presiden Real Madrid, Florentino Perez, di balik kepergian Messi. Ini tidak menyangkut soal rivalitas, melainkan kerjasama. Perez diklaim meyakinkan Laporta untuk tidak memberikan kontrak baru kepada Messi bersama CEO Barcelona, Ferran Reverter, sebagai bentuk protes atas kerjasama La Liga dengan CVC. CEO Reverter mengancam Joan Laporta dengan pengunduran diri, dan dia memiliki kontrak yang ketat, jika menandatangani kesepakatan La Liga dengan CVC, ujar Lopez kepada Cadena SER. Laporta ditekan oleh CEO-nya dan, di sisi lain, Florentino meyakinkan dia. Mereka meyakinkan bahwa dia, Laporta, harus mengusir Messi dan tidak menandatangani kontrak dengan CVC, lanjutnya. Sebagai informasi, La Liga baru-baru ini mencapai kesepakatan kerjasama dengan CVC Capital Partners soal penjualan saham sebesar 10%, 90% dari hasil penjualan saham akan dibagikan kepada setiap peserta La Liga. Barcelona dan Real Madrid kebagian jatah 280 juta euro. Nilai itu seharusnya sudah cukup buat mempertahankan Messi. Tapi, di sisi lain, akan meratakan proyek European Super League yang tengah dirancang kembali. Kesepakatan dengan CVC membuat Barcelona dan Real Madrid jadi tak punya alasan membangun European Super League. di mana faktor ekonomi selalu menjadi dalih mereka menggelar kompetisi kontroversial tersebut. Real Madrid sendiri telah melakukan aksi protes untuk menentang keputusan La Liga bekerja sama dengan CVC. Laporta diyakinkan oleh Ferran Reverter, CEO baru, bahwa tidak mungkin untuk bekerja sama dengan CVC, dan oleh Florentino Perez, dengan proyek European Super League, pungkas Lopis. David Alaba memukau, Real Madrid siap lupakan Ramos. David Alaba menghadapi tantangan besar sebagai pemain baru Real Madrid musim ini. Dia harus mengisi ruang kosong yang ditinggalkan Sergio Ramos. Alaba didatangkan dari Bayern Munchen sebagai salah satu pembelian top Madrid musim panas ini. Awalnya dia diduga bakal diduetkan dengan Raphael Varane. Nahas, ternyata Varane memilih meninggalkan Madrid untuk bergabung dengan Manchester United. Artinya Alaba akan langsung dipercaya menjadi pilar utama pertahanan Madrid. Alaba memang berpengalaman, tapi tantangan ini tentu sangat besar disertai ekspektasi besar. Lalu bagaimana kiprah Alaba sejauh ini? Real Madrid bermain imbang 0-0 dalam duel uji coba kontra AC Milan, Minggu tanggal 8 Agustus tahun 2021 kemarin. Meski gagal menang, itu adalah laga debut Alaba dengan kostum nomor 4, peninggalan Ramos. Permainannya cukup apik dan sudah tampak nyetel dengan pemain-pemain Real Madrid lainnya. Rahasia dibalik adaptasi saya ada pada tim. Semua rekan setim telah membuat saya merasa sangat disambut dan rasanya luar biasa bisa debut di Real Madrid, ujar Alaba kepada Marca. Saya merasa nyaman di pertandingan dan saya suka dengan bagaimana saya memulai adaptasi ini. Meski baru satu pertandingan, Alaba tampak bermain tangguh dan menunjukkan kecepatan serta kekuatannya di belakang. Dia berani membawa bola dan bisa mengalirkannya dari belakang. Tentunya tugas menggantikan Sergio Ramos sangat berat, terlebih setelah kepergian Raphael Varane yang membuat situasi jadi semakin sulit. Namun, pengalaman Alaba seharusnya jadi pertimbangan besar. Alaba tahu apa yang dibutuhkan Real Madrid, yakni tim yang selalu menyerang dan meninggalkan banyak ruang kosong di belakang. Artinya dia harus cepat dan mewaspadai serangan balik lawan secepat mungkin. Milan gigit jari, Madrid tawarkan Jovic ke AS Roma. Raksasa La Liga Real Madrid dikabarkan telah menawarkan Luka Jovic ke AS Roma sebagai pengganti bagi Edin Dzeko. Madrid merekrut Jovic agar ia bisa menjadi penerus bagi Karim Benzema. Akan tetapi perekrutan pemain Serbia itu bisa dibilang gagal sejauh ini. Jovic gagal bersinar di Madrid. Ia pun sampai dipinjamkan balik ke Eintracht Frankfurt. Musim panas ini, Jovic sudah kembali ke Madrid. Akan tetapi ada kabar bahwa ia akan dilepas lagi oleh El Real. Real Madrid pun sudah bergerak untuk menyingkirkan Luka Jovic dari Spanyol pada musim panas ini. Kabarnya Madrid berusaha menawarkannya ke AS Roma. Kabar itu dilansir oleh La Repubblica. Jovic dikabarkan bisa menjadi pemain permanen di Roma. Madrid menawarkan Jovic pada Roma karena tahu mereka sekarang sedang mencari striker baru. Sebab bomber mereka yakni Edin Dzeko bakal pindah ke Inter Milan. Inter sendiri akan kehilangan Romelu Lukaku yang dicomot oleh Chelsea. Kabarnya Nerazzurri sudah mencapai kesepakatan personal dengan Dzeko. Kabar ini tentu akan membuat AC Milan gigit jari. Sebab Milan sebelumnya memang pernah mencoba untuk memboyong Luka Jovic dari Real Madrid. Kabar ketertarikan Milan pada Jovic sendiri sudah mereda. Terlebih karena Rossoneri sudah berhasil memboyong Olivier Giroud. Namun demikian masih ada kans bagi AC Milan untuk memboyong Luka Jovic dari Real Madrid. Sebab Milan disebut masih ingin mencari penyerang baru yang lebih muda.